Untuk itu Pak, ada berapa yang total mengundurkan diri Pak sampai saat ini? Di KPU Kabupaten Blora ada dua parpol yang sudah mengirimkan surat ke kami. Itu partai apa aja Pak? Partai Golkar dan Partai PDIP. Nah, untuk alasannya mengundurkan diri apa Pak? Nanti kita akan tahu setelah kita klarifikasi. Berarti kedua-duanya itu belum tahu alasannya ya Pak ya? Yeah. Jadi nanti setelah kita klarifikasi baru kita akan tahu alasannya apa. Jadi setelah itu nanti kita akan memproses dari berdasarkan klarifikasi tersebut. Pengunduran diri itu berarti yang terpilih semua ya Pak ya? Iya. Yeah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.